PT Matahari Putra Prima TBK akan fokus dalam melakukan transformasi digital. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan agar bisa melakukan kegiatan bisnis secara optimal. Bisnis retail mendapat tantangan baru sejak adanya pandemi COVID-19. Beberapa pembatasan yang tidak menguntungkan dikeluarkan sehingga mengakibatkan penurunan penjualan dan perputaran produk melambat. Tantangan bertambah berat setelah daya beli masyarakat menurun. Tantangan ini membuat PT Matahari Putra Prima berinovasi dengan semangat transformasi digital. PT MPPA memperluas operasional bisnis dengan cara melakukan adaptasi digital, yaitu memperkenalkan layanan chat and shop serta park and pick up. Tidak hanya itu, PT MPPA juga memaksimalkan jalur e-commerce dengan membuka official market di Shopee dan e-commerce lainnya, serta menggandeng platform aplikasi pengiriman on demand GrabMart. Dan untuk di kuartal 4 tentunya target kami online ini akan di semua 104 gerai secara nasional, dan kami juga dalam tahap diskusi dengan beberapa penyedia layanan operator lainnya. Dan dengan skala yang kami miliki per saat ini, tentunya kontribusi penjualan online saat ini sudah mencapai sekitar 5-6% dari total penjualan reguler dari MPPA. Dengan membuka kanal daring, PT MPPA optimistis bisa melakukan optimalisasi bisnis sekaligus mendapat basis pelanggan baru. Kami harapkan bila semuanya berjalan sesuai rencana, bahwa kontribusi online ini akan dapat mencapai 10% sampai 15% terhadap penjualan. Ya. Jadi ini yang kita harapkan didukung oleh para konsumen dan juga oleh pemerintah setempat, ya, Pemda setempat, dan juga stakeholder tentunya, dan juga rekan-rekan pemberitaan media baik di nasional maupun di lokal. Percepatan transformasi digital menjadi satu di antara solusi bagi bisnis retail untuk bisa bertahan pada masa pandemi. Selain itu, adaptasi digital juga memiliki potensi yang besar untuk tetap menggerakkan perekonomian nasional. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.